Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Paskah 2020 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Semoga umat Kristiani mampu memaknai kebangkitan Yesus Kristus yang diyakininya dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan kualitas beragama dan kerukunan antar sesama. Saya juga mengapresiasi gereja dan umat Kristiani atas perayaan Paskah yang digelar secara sederhana sesuai anjuran pemerintah dan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Saya mengajak umat Kristiani untuk memenangkan perang melawan COVID-19 sebagaimana keyakinan umat Kristiani tentang Yesus Kristus yang menang melawan kematian. Salam tangguh, Indonesia maju. Selamat Paskah 2020.